lalaki karawin deui. Nyara randung aya mun coba awewe nyara randung deui ka lalaki batur. Gara-gara Android, gara-gara HP di era sekarang, era ayeuna. Lamun lalaki nyandung di baheula ge wajar. Tapi lamun awewe geus nyandung goblok kurang ajar. Mari kita kembali. Di era sekarang manusia-manusia teh paralinter, tapi dia nganu bener nu efek. Baheula jelema bara rodo tapi bara leungeun. Sieun anak ku kolot, aya nu sebab kolot sieun ku anak. Baheula mah anak dicarekan ku kolot, jeurit aya nu sebab kolot jeurit kesal ku anak. Di era globalisasi sekarang, negara kita sedang krisis ekonomi, ya. Krisis global, ya. Krisis kepercayaan, ya. Krisis demo, ya. Krisis tawuran, ya. Tapi sekarang yang paling hancur-hancuran di negara ulang, krisis moralitas bangsa, hancurnya akhlak. Orang sekarang lebih condong kepada sekarang cari gaya hidup dibanding kebutuhan hidup. Makanya kajelma ulang dan nyobong harna. Tidak benarnya. Jangan lihat jabatannya. Lihat benarnya. Ulang dan nyobong jatangnya. Lihat benarnya. Orang benar dimanapun. Insya Allah bakal diselamatkan Allah di dunianya. Tapi orang sekarang bukan pandang benarnya. Pandang mengharna. Ayo mengharna maut. Loba dengan lain. Ali nyolat benana. Tapi tak agama misin. Pura-pura dengan dengan. Sekarang banyak manusia-manusia jadi pintar sehingga ngaku nabi. Urang mah baru jadi nabi, jadi umat yang ikan buku panas. Komo kiablak lima manusia biasa. Loba salah ibatan benar, banyak lupa ibatan ingat. Maka kita di era sekarang, ayo ajak dia yang lupa, jangan kau ejek. Rangkul dia, jangan kau pukul, berikan dia argumen, tapi kau jatuhin sentimen. Mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dimikul, ringan sama ditinggi. Di hadapan Allah, ubung harta ubisin, ubung gus, ubung kacat, ubung kiai, ubung preman. Jelaman bakal asumah sudah, jelaman akwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untukin. Haram, radio haram, ayo hape di kantongan.
Baju harus dibak harus ayah para raja. Hancur segala ulama. Manusia dekat Nabi di penjara 4 tahun benar Quran di pangijam Bogor. Di Bogor malah Quran turun. Makomna Quran nak pantasnya di Mekah di Jabal Nur Muhajir betul. Mereka tidak kuat bikin organisasi gak patah. Tidak ada kuasa manusia. Maka dari sekarang kau generasi muda. Besok akan bisa orang leadership. You are a sudden today leadership world. Ia disipan rakatul umat. Wafia liha hayata. Di tangan ulama muda. Maju menangin Cimane. Hancur dia. Prospek ke depan Cimane. Tergantung generasi muda. Bari lagi ke Bandung, Raja Eke. Usah Sayuti, tukang cukur ngaku Nabi. Di penjara 2 tahun. Tukang cukur ngaku Nabi. Ya, ada banyak yang jawab sama mana-mana. Tepangkas jadi Nabi. Betul? Tepangkas jadi Nabi. Kompon model pasti ya, benar-benar siapa itu. Di penjara 2 tahun lari ke Malang lagi. Siapa Ustaz Doi? Ustaz Doi mengharap masuk Islam. Dia belajar tanpa pakai guru. Kira-kira lah kurang belajar tanpa pakai guru. Gurunya siapa? Iblis, juri, pocong. Akhirnya ngajar semau gua. Ngajar pergi ke Jakarta. Allah yang maha besar. Datang ke Cianjur, Sukabumi, Bogor. Allah anu ageung. Datang ke Sumatera, ke Padang. Dia bicara Allah nan gadang. Tidak sah sholatnya. Sholat masanya Allah. Allah yang maha besar. Selain Allah kecil. Apa yang kau lagi sodong dalam diri ini? Biarkan begitu saja.
sombong indis. Kita sekarang di sini sedang bersimpuh. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dibikur, ringan sama jinjing. Bentar, jangan bangga kau jadi orang pintar. Jangan bangga kau jadi pejabat. Besok gua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan direspon sendiri di kelekan rakyat, bakal rakyat and rakyat. Ini sense of bringing, sense of responsibility. Bentar, kau jadi kiai, mau adalah kiai. Profesional di Indonesia harus jadi dai yang proporsional. Bicaranya jangan kawasan, harus berwawasan. Bu publik multilevel. Kau yang kolok kawin deh, jenggak orangnya parawan. Kiai masih sanggup. Disebut dari awak sampai ya. Dipakai gaji hati pun tahu dia panas. Pakai jubah dia panas. Sorban di muka panas. Pakai udang bodas panas. Ayo masa pakai udang gak panas. Udah kira dulu panas lain saat ribut. Lain kunci aku baju. Lain kunci maga dong. Kira mama pantas aku benar. Mantap turun. Foto model Allah kadunya. Menjadi contoh dan teladan. Siapa? Lakagana lakum. Fi Rasulillahi uswatun. Siapa gerangan? Nabi Khataman Nabiyyin, Nabi akhir zaman, penutup kenabian, Nabi akan dengan ekspres saja besar dalam syafaatul ujma. Itulah Nabi kita, Nabi besar. Sekarang sekarang ya Inggris, kalau seandainya ada orang aku ngaku Nabi lagi, biar ganteng orangnya, bahasa kitanya pasih, sorok ngau bayar mantek di rumi alwet yang hebat, kita koninya hebat, kita hejona hebat, kita belum hebat, kurang wajib untuk tidak percaya, bakat Nabi urang ngau Muhammad. Alhamdulillah, orang luar ributnya, so kayak nama pemimpin arek dari pemimpin hari ini lah. Iya dia jalan lagi dia memusuh. Rakyat kita benar, ay pejabat korupsi. Tak mana sebagai santri-santri yang dijodohin di salah kiri deh, ulangi lu jabatan arek. Tejo benar. Ulang lu parah ya, tejo masih dia. Ima duduk di lain daang, di bandangin cara ini dia. Nekat sudah haram. Pemberian daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengdana alhamdulillah si mana yang berita ayunan. Ayah dan si mana hujan gede tidak bencana, angin gede tidak malapetaka. Penyakit tidak mulai sarang lu alhamdulillah. Walau angga alal buruh amanu, karena masyarakatnya konsisten konsisten isi korak. Iman takwa kepadaku, dapatan alim barokah. Aku turunkan pintu keberkahan. Sudah ditaporkan dengan jepati. Kalau mata takdir teh Bung Karno melawan Jepang Belanda, Muhammad Toha melawan Bandung melawan Belanda, tapi Allah Akbar. Jangan demo ke Jakarta takdir, jangan tawuran takdir. Aing malah takdir lagi Idul Fitri, lu takdir dan jangan di masjid kaset dia bro. Abis saya lalu tanggul di semua sasra, saya bobo-bohan, saya lalu tanggul. Cari kebenaran. Kamu di Cimande hayang berkah. Menuju badan mutai bagi karawan kebur. Ayo kita sama-sama iman dan takwa kepada Allah. Cari ketenangan. Jangan cari kesenangan. Tuh bantu hidup kepada lengan. Obat duit. Hidup kita tenang. Sedang tersare. Musyabat naun. Hidup kita beriman kepada Allah. Tersyukur ke Allah. Tumahin dulu ayat. Syukur. Kurang ibadah syahat. Alhamdulillah. Haji Intis nama jenah Haji Intis tuh. Pokok-pokokan oge. Nyium oge. Nyium ibu dan bapak. Apa haram ibu bapak dicium? Halal wa'budullah wa'atasirku bi'isaya. Sok sembah Allah. Jangan menyekutukannya. Berbuat baik kepada orang tua. Ibumu mengandungmu. Ibu melahirkanmu 91 hari wahnan ala wahni